Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan Rama Supriyadi. Di kesempatan kali ini saya akan mereview backpack Kipsta 17 liter yang saya order dari Decathlon ya. Awal mulanya saya itu suka dengan backpack karena kalau saya bepergian tuh biasanya selalu membawa tas untuk menaruh barang-barang bawaan saya. Nah, kesempatan kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview Kipsta backpack ya yang saya beli dari Decathlon. Saya order melalui aplikasi Decathlon Indonesia yang teman-teman juga bisa unduh di Play Store atau di App Store ya. Untuk apa itu Decathlon? Pastinya sudah pada tahu semuanya bahwa Decathlon itu adalah satu tempat yang mana dia menjual semua barang-barang ataupun alat-alat yang kita butuhkan untuk berkenaan dengan olahraga ya. Langsung aja, kemarin saya sudah menerima paket yang dikirim dari Decathlon. Ini boxnya. Kalau dilihat memang boxnya agak gede dan agak hancur karena memang di dalamnya ini adalah backpack yang tidak solid gitu ya. Jadi mudah backpacknya mudah ininya boxnya maksud saya mudah ini ya penyok gitu. Nah ini seperti ketahui bahwa ini adalah Decathlon boxnya ya dan kenapa Decathlon ini tidak menggunakan plastik? Karena memang Decathlon salah satunya dia pengen menggunakan barang-barang yang dia itu sustainable atau bisa di recycle gitu ya. Langsung aja kita buka karena di dalamnya ada resepnya ya, apa yang kamu beli ini adalah resepnya. Terus ini barang ini kita singkirkan dulu. Nah ini yang kemarin saya beli, ini adalah backpack dari Decathlon ya. Dari Decathlon ini brandnya namanya Kipsta ya. Ini ada tulisannya Kipsta ya. Ini backpack yang dia ukurannya adalah 17 liter ya. Terus langsung aja kita lihat dari bahannya dulu ya. Dari sekilas ini bahannya bagus ya, tidak murahan gitu. Terus dia ada biasa ada strapnya yang bisa di-adjust karena ini bisa di-adjust pendek panjangnya, bisa di-adjust di sini ya. Terus dia ada beberapa kompartemen atau tempat penyimpanan ya. Kalau di sini kita bisa hitung untuk kompartemen pertama atau ruang pertama itu ada ini ya, ini untuk yang pertama. Terus sudah nggak ada lagi ya di sini. Ini adalah kompartemen pertama atau lubang penyimpanan pertama. Nah ini kompartemen kedua ini ya. Dan ini bisa buat sepatu, jadi backpack ini bisa buat teman-teman kalau mau nge-gym, ini buat tempat sepatunya. Kalau teman-teman kalau mau main futsal, sepak bola juga bisa pakai bag ini ya. Ini bisa ditempatkan untuk sepatunya. Kalaupun tidak untuk olahraga, untuk mejeng, untuk nongkrong karena bawaannya agak lumayan banyak gitu, bisa juga karena ini modelnya bagus terus fashionable juga.
dia ada pilihan beberapa warna sebetulnya. Ada hitam, ada putih, abu-abu kayak gitu, dan saya pilih warna yang marun. Oke, kembali ya, ini kompartemen kedua bisa buat sepatu atau buat barang-barang bawaan kamu kalau memang bukan buat olahraga ya. Yang satu, dua. Terus di atas ini ada tempat kecil ya. Lubang kecil ini bisa buat simpan barang-barang kamu yang kecil kalau pada saat kamu bepergian. Bisa kunci, bisa handphone, bisa charger, bisa dompet, bisa taruh di sini yang kecil ya. Berarti ada tiga sudah kompartemen atau lubangnya. Terus ada lagi ya. Oh ini samping ini bisa buat tempat minum kamu. Okay. Oh ya, tidak lupa tadi itu saya dari bahannya sih, bahannya bagus ya. Bahan-bahannya bagus. Maksudnya bahan yang dibuat ini adalah yang buat untuk pembuatan tas ini bagus ya. Terus resletingnya ini juga lumayan bagus dan kuat, tidak terkesan lupa ya. Terus di sini nih belakangnya agak tebal, itu ada kayak di dalamnya kayak ada semacam gabus atau yang biar nyaman pada saat kita bawa. Oke, itu aja. Nih bagus ya. Terus ini bisa selain buat olahraga juga bisa buat nongkrong, atau kalau kamu bepergian yang tidak lama gitu, barang-barangnya juga nggak terlalu banyak, juga bisa pakai ini ya. Bagus modelnya dan kuat. Oke, kenapa kok bagus modelnya kuat? Meskipun bagus modelnya, terus bahan-bahannya juga bagus, fungsinya juga banyak ya, terus warnanya juga enggak, sorry, murahan, tapi harga ini sangat terjangkau ya. Ini adalah kisaran di harga 100.000 saja ya. Tapi kemarin pada saat saya order bag ini kebetulan ada diskon, jadi saya ngedapetin harga ini 90.000 ya. 90.000 untuk barang yang bagus kayak ini saya kira worth it ya, karena memang barangnya benar-benar bagus, bahan yang digunakan juga bagus, dan saya pernah beli backpack di Decathlon ya dulu, itu yang lebih kecil dari ini dan itu bagus juga. Jadi Decathlon itu memang tempatnya kita buat mencari barang-barang yang kita perlukan, yang berkenaan, yang berhubungan dengan olahraga apapun itu ya. Olahraga apapun itu di Decathlon menyediakan alat-alat dan juga bisa ada baju, jaket ataupun sepatu, kaos kaki, banyak banget ya. So, coba kita akan menggunakan ya. Kalau tadi itu di sini ada tempat sepatu, kita gunakan coba. Kebetulan ini ada sepatu ya. Jadi ini ukuran 41. So, kita coba masukkan nih, muat ya. Terus, nah, coba selanjutnya. So, ini masih ada bisa buat tempat. Kalau tadi ini sepatu, ini bisa buat tempat baju ganti atau towel pada saat kita olahraga, nge-gym ataupun renang. Terus di ini kebetulan saya juga punya tempat dulu, bisa ditaruh di samping karena ya. So, ini tampilannya ya. Oke, okay. Jadi ini adalah Kipsta ya, backpack Kipsta yang harganya cuma 100.000-an ya, tapi barangnya nggak murahan. Dia barang yang kalau saya boleh bilang sih bagus dan worth it. Dengan uang 100.000 dapat barang seperti ini cocok lah ya.
Oke. Teman-teman, kalau memang teman-teman pengen memiliki bag ini, bisa kamu searching di e-commerce ya. E-commerce apapun itu ada, yang tokonya itu adalah Decathlon Indonesia. Atau kalau kamu memang mau langsung di Decathlon, kamu bisa unduh aplikasi Decathlon Indonesia. Di situ kamu bisa lihat-lihat barang apa aja yang dijual di situ. Ada 5.000-an item yang berhubungan dengan olahraga ada di situ. Alat-alatnya, bajunya, semua tersedia di situ. Jadi kalau kamu unduh aplikasinya, kamu bisa langsung belanja dari situ juga. Tanya-tanya tentang olahraga juga bisa di situ. Oke, segitu dulu pertemuan kita untuk review bag Kipstar dari Decathlon Indonesia. Ketemu dengan saya di video berikutnya. Terima kasih.